Cukup murah. Perut gemuk apa perut? Gemuk. Wah. Ini harganya cukup 200.000 aja, 200.000 aja, 200.000 aja. Mure batuk, ini sertifikatnya teman-teman itu. Nah, untuk di sini penampakan kacer yang grade B ya. Oke, ori Bali ya. Gimana burungnya, sehat enggak? Sehat, Mas. Gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sigit. Pagi juga Mas. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Mas Sigit, seperti biasa bagi yang belum tahu, nama kiosnya apa nih? Kios Sigit. Kios Sigit posisi di lantai? Di lantai dasar. Oke, nanti petunjuk lokasi ada di tengah video ya. Infonya nih, kirim-kirim bisa nggak? Kirim-kirim seluruh Jawa bisa. Jabodetabek bisa, COD. Untuk keluar pulau itu daerah Lampung, Jambi sama Palembang. Lampung, Jambi, Palembang ya. Kemudian yang penting ongkir ditanggung. Ditanggung pembeli Mas. Tukar tambah bisa nggak Mas Sigit? Tukar tambah bisa. Persyaratan burung bagus, sehat, nggak ada yang cacat. Sehat mulus, tidak ada yang cacat ya. Kalau tukar tambah, burung langsung dibawa ke kios Mas. Langsung bawa ke kios aja. Untuk liputan hari ini di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal. Lupa saya tanggal berapa. Hari Jumat. Jadi besok infonya nih hari Sabtu Minggu ada burung masuk ada gak? Burung masuk turun kalau nggak ada lengan cak hijau sama cak hijau mini Mas. Mantul Mas Sigit ya. Cak hijau nopeng, cak hijau PH, cak hijau mini. Oke. Kalau nggak ada lengan sama kenari-kenari gacoran. Oh banyak ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Buat antusias dari Sabtu Minggu Mas. Mantul Mas Sigit ya. Dan ramai banyak pengunjung. Oke, dan untuk harga misalnya kalau ada yang Mas kalau datang ke kios kok beda harganya? Iya, solusinya Mas Sigit. Kasih solusi langsung di screenshot aja Mas. Kalau langsung screenshot ya. YouTube-nya tinggal kita langsung di screenshot. Oke. Tunjukin ke saya atau ke karyawan saya. Siap, yang penting video terbaru yang penting. Terbaru. Jangan video udah 5 hari dan seminggu itu kalau bisa jangan. Oke. Terima kasih banyak Mas Sigit ya. Sama-sama Mas. Ini oke teman-teman, kita langsung ke burung yang pertama ya. Di kios ini ada burung kutilang lokal. Kutilang lokal harganya 10.000 ya. Ready juga di sini burung terucuknya nih. Ini terucuk mana Pak? Terucuk Jawa Timur. Harganya cukup 25.000 ya. Di sini ada juga burung kapasan kemiri. Kapasan kemiri harganya promo ya. Di angka 5.000 aja. Perkutut lokal juga stok melimpah teman-teman nih. Stoknya ada ratusan ekor ya. Harganya lagi promo, nanti kita tanya langsung ke Mas Sigitnya teman-teman. Oke Mas Sigit, untuk perkutut lokal katanya lagi promo. Lagi promo 8.000 Mas. 8.000 aja ya. Pengambilan 50 ekor 7.000. Mantul Mas Sigit. Iya. Di kios ini ada juga burung perkutut silver ya. Perkutut silver harganya cukup 70.000. Ready juga burung perkutut putihnya ya. Untuk perkutut putih mata merah harganya cukup 170.000. Di sini ada burung perkutut Bangkok dewasa ombiokan. Untuk dewasa ombiokan ini harganya 100.000 aja ya. Ada juga di sini burung perkutut Bangkok dewasa yang udah pada bunyi ya. Yang sudah pada bunyi harganya cukup berapa tadi? 150.000 aja. Ini ada burung jalak
kebo ya. Jala kebo. Harganya cukup terjangkau, yaitu 45.000. Ada juga di sini burung jala kerio-rio ya. Jala kerio-rio harganya 85.000. Di sini ada burung jala suren dewasa gacoran. Stok banyak teman-teman ya, tuh di atas. Ini harganya 425.000. Satunya 500 pasang 1 juta. Di sini ada burung jalak putih ya. Iya. Jalak putih dewasa harganya 500.000 aja ya. Stok banyak banget teman-teman. Tuh. Ini ada burung parkit ya. Untuk parkit harganya 80.000 sepasangnya. Di kios ini ada burung kenari loper ya teman-teman. Untuk kenari loper gelap, harganya cukup murah, yaitu di angka 75.000 aja. Di sini juga ada burung kenari loper cerahnya teman-teman ya. Untuk kenari loper cerah ini harganya 110.000, kenari pocongnya atau kenari putih harganya 140.000. Nah, untuk di sini juga banyak ya kenari loper cerahnya teman-teman. Di sini ada burung kenari loper gacoran ya. Untuk kenari loper gacoran harganya 300.000 aja. Ada juga di sini burung kenari AF gacoran. Untuk kenari AF gacoran ini harganya cukup 380.000 aja ya. Gacor. Oke Mas Sigit, hari ini salat burung apa? Kenari gacor. Kenari yang seri apa nih? Seri AF. Seri AF ya? Ya. Coba kita cek burungnya dulu nih. Kukunya aman semua Mas. Tahan pelan-pelan ya. Kuku komplit. Komplit. Dengkul? Gemuk. Burung gemuk? Gemuk. Dengkulnya aman gak? Bagus ya? Iya. Mata kanan kiri? Kiri aman. Aman. Oke, bagus ya? Iya. Laku di harga 38 aja. 380.000. Ya. Nah, ini Mas yang beli ini. Ini dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Kadapi. Dari mana, Mas? Dari Jakarta Utara, Priok. Oh, dari Priok. Waduh, ini dilayani dengan baik enggak, Mas? Baik. Sudah dua kali sih, baik. Oh, sudah dua kali ya. Kalau dari harga gimana, Mas? Harga merakyat, mantep lah. Merakyat ya. Nawar-nawar ke sini langsung dikasih. Bisa nego juga berarti. Bisa. Oke, makasih banyak, Mas ya. Semoga sehat selalu nih. Amin. Lumayan lah, Mas itu. Di kios ini ada juga burung puternya ya. Untuk burung puter harganya 40.000 aja ya. Di sini ada juga burung kolibri black sunbird ya. Untuk harga normal 180, ini lagi promo 170.000 aja ya. Di sini ada burung cipo teman-teman ya. Untuk cipo ini stok melimpah nih. Mas Sigit, ciblek semi berapa Mas Sigit? 25. Ada juga ciblek semi 25.000, kalau ciponya 15.000 Mas Sigit ya. Betul ya? Tuh, lagi promo teman-teman. Ini ada burung kipasan Jawa ya. Kipasan Jawa ini harganya 20
5.000 aja. Matanya. Gelatik batu ya. Ini harganya 10.000 aja nih. Reject di mata ya. Matanya satu bengkak. Di sini juga ada burung perenjak atas teman-teman ya. Perenjak atas harganya 20.000 aja. Yang mulus 75 bondol 70. Ini ada burung pentet mana Mas Sigit? Jawa Timur. Pentet Jawa Timur. Yang mulus 75.000, yang bondol 70.000 ya, lagi promo. Nah, untuk stok banyak teman-teman di sini ini. Terus ini juga ada burung beranjangan ya. Beranjangan harganya 150.000 aja ya. Lagi promo teman-teman nih. Berapa ini? Yang mulus 11 bondol 9. Ini ada burung seri gunting abu-abu ya. Yang dari Sumatera. Mulus harganya 110.000, yang bondol 90.000. Di sini juga ada burung cicak biru betina ya. Cicak biru betina harganya cukup 100.000 aja. Biru promo 250. Bondol mulus. Di sini ada burung cicak biru trotol jantan teman-teman ya. Stok banyak teman-teman. Banyak sedikit ya. Iya. Normalnya 350-300. Sekarang baku antam aja. Harganya 250.000. Berapa? 170. Di kios ini juga ada burung cicak ranting jantan ya. Cicak ranting jantan. Harganya cukup 170.000 aja. Di kios ini ada burung pleci dakun Bali ya. Pleci dakun Bali harganya 25.000 aja. Di kios ini juga ada burung pleci dakun Garut. Ini dakun Garut untuk sisa satu ekor. Iya, dipromoin aja jadi 13 sama 100. Promo jadi 100.000 aja ya, habisin stok nih. Di kios ini ada burung SRDC ya, SRDC dari Bali. Stoknya melimpah teman-teman nih. Melimpah ruah ya. Full stok. Tapi burung masih bahan, belum ngukur. Harganya seperti biasa di angka 100.000 Mas Sigit. 100.000 berlaku bondol mulu. Mantul. Oke Mas Sigit, ini soal burung apa nih? SRDC Ori Bali. SRDC Ori Bali ya. Gimana burungnya, sehat nggak? Sehat Mas. Gemuk. Mulus. Mulus. Mata kanan kiri? Kanan kiri oke. Cukup 100.000. 100.000 aja ya. Berlaku bondol mulus. Oke. Bapaknya ya, Bu. Bapaknya gimana Pak? Langsung bungkus Pak? Iya langsung bungkus. Bungkus mantap. Ya. Tadi udah diperiksa belum? Sudah. Sudah ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Di kios ini juga ada burung Red Siskin betina. Untuk Red Siskin betina ini harganya 350.000 ya. Di sini ada juga Red Siskin yang jantan ya, ini garansi jantan teman-teman nih. Harganya 450.000. Ya. Kan orang namanya orang beda-beda seliranya. Di sini ada burung resistin gacoran. Yang gacoran ini? Iya. Gacoran klasik dan bilut ready ya.
Harganya sama aja di angka 700 ribu. Di sini ada burung samyong betina ya. Samyong betina harganya 500 ribu. Kios ini juga ada burung cecek hijau betina. Cecek hijau betina harganya 250.000 aja ya. Di kios ini juga ada burung cecek hijau PH. Cecek hijau PH. Cecek hijau PH berapa Mas Sigit? Bondol 300, mulus 300. Oke, betul ya. Bondol 300, mulusnya 350.000. Besok pagi ready banyak banget. Besok pagi ready di hari Sabtu ya. Itu tanggal 11 Juni. Oke. Tak ijo nopeng, tak ijo PH besok ready banyak banget. Harga sama beda Mas Sigit? Jum ini juga ada sama. Yang nopeng harganya 6,5. Bondol 600. Kalau yang PH mulus 3,5 bondol 300. Oke, kita pantau lagi perkembangannya ya. Mudah-mudahan nggak berubah harganya. Positif Mas, besok pagi. Sip. Oke Mas Sigit, untuk hari ini salat apa lagi nih? Cecek hijau PH ya. Di harga 300. Bondol. Bondol ya 300.000 ya. Kalau mulus juga. Sip. Lanjut mungkus bapaknya mana nih? Permisi Pak, ini dengan bapak siapa nih Pak? Ya, Rairul. Dari mana nih Pak? Dari Kalideres. Dari Kalideres. Bapak terima kasih banyak Pak ya. Semoga sehat selalu nih. Amin. Di sini juga ada burung murai Medan betina siapa nih ya? Harganya cukup 900.000 aja. Ada juga burung murai Medan Trotol Gambling. Harganya cukup 500.000 aja ya. Nah, di sini ada burung murai Medan Trotol Jantan, teman-teman ya. Untuk yang Trotol Jantan ini ringnya ring APBN. Dan ini sertifikatnya teman-teman itu. Ya, jadi ini resmi ya teman-teman. Lengkap dengan identitas peternaknya nih. Normalnya itu 1.600.000 kan? Ini 1.500.000. Ini normalnya 1.6, promo aja jadi 1.500.000 nih. Di kios ini ada burung murai Batu MH non gembung ya. Murai Batu MH non gembung. Ekor panjang harganya 1.300.000. Oke Mas Sigit, kita langsung aja unboxing burung murai Batu Palangka betina. Mana? Nah untuk yang betina, mana betina? Ini betina ya. Betina Mas. Tuh ya teman-teman nih, ini sehat burungnya kalau betina? No. Oke. Jadi walaupun murah tetap burung sehat ya? Burung sehat Mas. Berapa harganya? Betina murah, tak kasih harga cukup 400 ribu. 400 ribu aja ya? Tuh. Nah ini stoknya teman-teman nih, burung murai Batu Palangka betina. Nah di sini juga ada ya stok murai Batu Palangkanya nih. Di sini ada burung murai Batu Palangka ya. Murai Batu Palangka jantan betina Mas Igi. Bondol jantan. Jantan bondol. Ya. Mana ini juga? Iya. Oke. Mana Mas Sigitnya nih? Lagi promo di harga berapa? 380. 380.000 ya. 380. Lah lebih murah, lebih mahalan betina berarti. Lebih mahalan betina, betinanya kan mulus, Mas. Oh. Nah, kalau itu kan jantannya jantan bondol. Oke, mantul Mas Sigit ya.
Di sini juga ada burung murai batu palangka yang ekor pendek. Berapa harganya nih? Jantan pendek 500. Jantan ekor pendek 500.000 ya? 500.000. Ada juga burung murai batu palangka ekor panjang-panjang nih, Mas Sigit. Jantan tulen ya? Jantan tulen. Jantan tulen. Ya. Stok banyak. Banyak banget. Ini harganya berapa, Mas Sigit? 650.000 aja ya. Oh, enggak promo ternyata teman-teman ya. Oke, Mas Sigit. Ini yang paling favorit ya buat penonton. Ya, ini more. Kabar kincang nih. Ekor pendek. Minus. Kakinya bengkak. Kakinya bengkak, matanya berair. Mata berair. Cukup murah. Perut gemuk apa perut? Gemuk. Wah. Ini harganya cukup 200.000 aja, Mas. Murai batu palangka 200.000. Palangka kan ya? Palangka. Oke. Mana ada lagi? 3 ekor. Sama tapi sama kayak gini semua, Mas. Minusan semua. 200.000 semua. 200.000-an semua. Oke. Borong berapa borong? Borong tak kasih ntar tak kurang. Oh, rahasia ya. Lah, rahasia lah. Oke, WhatsApp aja teman-teman. WhatsApp ya. Aja pokoknya. Oke teman-teman, kita langsung aja review stok burung kacer yang ready hari ini ya. Ini kacer stoknya banyak banget nih. Kita mulai dari yang grade A dulu nih. Jadi seperti ini teman-teman untuk penampakan stok kacer grade A nya ya. Oh, sampai atas itu? Sampai atas 2,5. Oke, okay, nah untuk yang grade A sampai atas ini teman-teman ya. Nah, untuk di sini penampakan kacer yang grade B ya. Untuk yang grade B ini stok juga banyak teman-teman. Nah, di sini juga ada yang stok kacer grade C-nya nih. Kalau ini stok kacer grade D-nya ya. Oke, Mas Sigit, kita langsung unboxing aja ya kacer Kalimantan. Mana, Bu? Ini ya. Kacer Kalimantan yang grade A dulu, Mas Sigit. Kita perlihatkan ya. Tuh. Wih. Ini grade A semua nih. Super, Mas. Dua-duanya ya? Iya. Sehat semua burungnya? Sehat, Mas. Oke. Ini tidak ada yang cacat ya, berarti ya? Mas. Untuk grade A yang tidak ada cacat, berapa harganya? Harganya murah, cukup 230.000. 230.000. Ambil 2,5. Ambil 2,5 tuh. Ya. Tahan, Mas Sigit. Mantul, Mas Sigit. Sekarang yang grade B-nya. Grade B, ini, Mas. Mana, Mas Sigit? Ini grade B ya. Grade B, Mas. Kacer grade B. Grade B ini kekurangannya apa? Maksudnya kekurangannya itu minus kurus dikit, Mas. Dikit. Oh, coba dipegang enggak apa-apa ya. Biar kita lihat ya. Ini biar teman-teman di rumah paham ya. Iya, Mas. Tapi mata aman kan? Aman semua, Mas. Cuman kurus doang. Kurus dikit doang. Mulus bondol sama aja ya. Bondol sama aja. Kalau grade B di harga berapa nih? Grade B 210. 210.000. Ambil 2 200. Ambil 2 200.000. Iya. Jos. Sekarang yang grade C. Paling ditunggu grade C, Mas Sigit. Iya, ini. Mana nih? Apa kekurangannya, Mas Sigit? Minus kurus, Mas, sama minus mata. Oh, kurus mata campur aduk ya. Iya, campur aduk. Cuman ini yang C yang agak parah sedikit. Ini. Ini C, kekurangannya C. Tadi di mana? Di mata? Iya, sama agak kurus. Coba, kurusnya gimana sih? Oh, kurus parah ya? Iya, agak, ya lumayan lah, Mas. Terus matanya? Matanya kalau yang ini aman.
Oh, kalau yang kurus mata aman tak kasih harga 150. Mm-hmm. Kalau yang mata kena tak kasih harga 125. 125.000 yang yeah. mata yang kena mata. Kalau yeah. yang kurus mata aman 150.000 yeah. ya. Tetap okay. luber Mas pokoknya Mas. Mantul Mas. Bawahnya juga ada lagi Mas yang harga murah lagi. Grade D sampai Z kali ya di sini adanya ya. Mana yang grade D-nya? Ada juga nih yang grade D. Ya, kurus terus wah. Kakinya agak ini. Cukup 50.000. Oh, kakinya agak kenapa tadi? Agak ini, Mas. Kempor. Iya. Oh, harus kerajinain ini. Iya. Berapa matanya? Matanya kenapa nih? Matanya samping, Mas. Kalau sini bagus. Oke. Ya, murah ini harganya. Jadi memang apa adanya ya grade apa D ya. Adanya. Harganya berapa, Mas Sigit? 50.000. 50.000 aja ya. Minus kurus. Oke. Ya. Mana stoknya grade D? Grade D gini, Mas. Oh tinggal 2 ekor Mas, siapa cepet Mas. Oh siapa cepet aja ya. Ya. Oke Mas Sigit, ini salat burung apa? Kacer grade D. Kacer grade D ya. Ya. Ini gimana kondisi burungnya nih? Warang. Oh kurus ya. Ya. Mata kanan kiri. Apa adanya ya? Apa adanya aja. Apa adanya nih? Beli. Harganya berapa? 50.000 aja. 50.000 coba kita tanya bapaknya nih. Permisi Pak, ini dengan bapak siapa nih Pak? Bapak Cie. Dari mana nih? Dari Pademangan. Dari Pademangan. Dapat harga kacer yang 50.000 kira-kira senang apa? Ya, alhamdulillah terima kasih. Semoga maju deh. Semoga maju Pak ya. Maju jaya. Mantul. Mas Sigit ini. Iya. Betul Mas Sigit. Makasih banyak Pak ya. Coba kita lihat nih bayarnya berapa nih bapaknya nih. Coba lihat dulu bayarnya. No. Settingan kan nih? Oh enggak. Enggak settingan ya. Oh ya ini. Tuh. Betul ya 50.000 ya. Pak makasih banyak Pak sekali lagi ya. Dari Pademangan jadi saksi. Oke. Ya masih ada pokoknya kesini aja ya. Sip. Siap. Di kios ini juga ada burung anis macan teman-teman ya. Anis macan. Stoknya melimpah harganya 200.000 aja ya. Oke, jadi bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Mas Sigit ya. Posisinya nanti dari parkiran motor yang ada di belakang Pasar Burung Pramuka ya. Ini parkiran yang belakang ya. Yang satu kan ada di depan. Teman-teman tanya aja nanti bingung. Kalau bingung, Mas parkiran belakang di mana? Nah, nanti ditunjukin dari sini. Kalau udah nemu parkiran belakang Pasar Burung Pramuka tentunya kita langsung masuk saja ya. Langsung ketemu dengan kios sangkar. Dari kios sangkar ini kita langsung lurus ke dalam ya teman-teman nih. Kita langsung masuk aja. Lurus terus. Lurus terus ya. Nah, dari parkiran belakang tidak jauh adalah kios Mas Sigit ya. Jadi aksesnya sangat mudah sekali. Ini ada burung anis kembang ring jantan ya. Anis kembang ring jantan stok melimpah harganya 400.000. Ini berapa? 380. Ini ada burung anis kembang anakan ya. Ini ring jantan nih. Harganya 380.000. Oke Mas Sigit, ini kenapa lagi burungnya nih? Ini burungnya lumpuh Mas. Oh lumpuh lagi kakinya ya. Biasa berarti dijual rugi lagi nih. Jual rugi lagi lah. Waduh, semoga ada gantinya ya. Iya, ada gantinya. Berapa nih harganya? 30.000. Kenari loper gelap ya 30.000. 30.000. Tapi mata kanan kiri? Kanan kiri oke. Okay. Kaki doang ya. Harganya 300.000. Ini ada burung anis merah ya. Anis merah trotol. Trotol ini loh. Trotol harganya 300.000 aja ya. Makan pur. Udah ngapur. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.